Kejadian pasal 13. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannyalah mesbah di situ bagi Tuhan. Kejadian pasal 14. Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariuh, Raja Elasar, Kedor Laomer, Raja Elam, dan Tideal, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Shinab, Raja Atma, Semeber, Raja Seboim, dan Raja Negeri Bela, yakni Negeri Soar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke Lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedor Laomer. Tetapi dalam tahun yang ke-13, mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14, datanglah Kedor Laomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot Karnaim, orang Susim di Ham, orang Ewim di Suawe Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amaleh dan juga orang Amori yang diam di Hasison Tamar. Lalu keluarlah Raja Negeri Sodom, Raja Negeri Gomora, Raja Negeri Atma, Raja Negeri Seboim, dan Raja Negeri Bela, yakni Negeri Soar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di Lembah Sidim, melawan Kedor Laomer, Raja Elam, Tideal, Raja Goyim, Amrafel, Raja Sinear, dan Ariuh, Raja Elasar. 4 raja lawan 5. Di Lembah Sidim itu, di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan.
segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon Tarbantin, kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Pertemuan Abram dengan Melkisedek. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Suawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya, kalau aku jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Kejadian pasal 15. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnya lah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka.
dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmulah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Rifaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Sama-sama kita dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Tombol merah, guys. Oke? Okay?